Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat 6 September 2024, petang. Tiga unit rumah itu berada di Jalan Kedondong, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu. Peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 17.27 WITA. Nama korban pemilik rumah, Sopian, Haja Nuraini dan Safwan. Tiga kakak itu kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya hangus terbakar, kata Kepala Bidang Sapras Dinas Pemadam Kebakaran, Bulukumba, Andi Baso Sulewatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja jumlah kerugian sekitar 500 juta rupiah. Seluruh barang-barang perabot tak ada yang diselamatkan. Api terlanjur menguasai ketiga rumah warga itu. Warga tampak membantu petugas pemadam kebakaran dan pemilik rumah. Mobil petugas pemadam kebakaran sempat menemui kesulitan melakukan pemadaman. Sebab akses jalan masuk ke lokasi kejadian dipadati lalu lintas dan warga. Peristiwa ini membuat warga jalan tersebut panik luar biasa. Sebab permukiman di Jalan Kedondong cukup padat. Tiga hari berturut-turut ini, Bulukumba dilanda kebakaran. Pihak pemadam di Bulukumba meminta warga lebih waspada terhadap kebakaran. Baru-baru tayang gambarku tadi. Namanya terbakar sih memang. Memang dia minta jendorong yang kemarin atau ada bantu warga? Apanya itu? Jendorong yang akhirnya jatuh itu anu. Kalau di video yang aku lihat yang naik ada sering. Baik, bahwa pada pukul 17.26 kami mendapat info dari warga laporan masuk ke bahwa ada kanang 5 di BTN 1 Kelurahan Loka. Armada yang kami gerakkan di sini sekitar 4 unit. Untuk unitnya sendiri Pak, yang terbakar objeknya? Objeknya ada sekitar 2 rumah. Rumah apa itu? Satu rumah permanen, 2. Untuk penyebab sendiri ya? Penyebab saja masih dalam penyelidikan. Pada saat terjadinya peristiwa kebakaran Pak, penghuninya di mana? Penghuninya tidak berada di tempat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.